aku tahu kamu pasti di sini. Yohana, adikku, ayo duduk. Kamu ingat? Kalian adalah bangsa yang suci bagi Yehuwa Allah kalian. Dari semua bangsa yang ada di bumi, Yehuwa Allah kalian sudah memilih kalian untuk menjadi umat-Nya, yaitu miliknya yang istimewa. Itu kata-kata Musa kepada bangsa kita sebelum masuk ke negeri ini. Betul. Dan sebelum itu, Musa menyuruh mereka menghancurkan semua berhala orang Kanaan. Apa sekarang ada lebih banyak berhala di negeri ini? Berkali-kali, bangsa kita menyembah dan berdoa kepada berhala. Kamu sudah berbuat sebisanya. Tapi mereka tidak mau dengar. Aku mau dengar. Menurutku kamu hebat. Kamu seperti Elia. Aku heran, kenapa Yehuwa mau pakai aku? Memangnya kenapa? Kamu selalu berusaha melakukan yang benar. Kami bangga sama kamu. Yunus. Yunus. Iya. Iya, Allahku. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan berita penghukuman kepadanya, karena kejahatan mereka telah sampai ke telingaku. Niniwe. Niniwe. Ini bukan tanggung jawab dia. Dia cari mati kalau pergi ke sana. Kamu harus yakinkan dia supaya tidak pergi. Kami sudah siapkan makanan untukmu. Aku tidak lapar. Mereka belum bicara denganku dari pagi. Adik-adikmu masih muda, Yunus. Waktu tadi pagi kamu cerita, kami semua kaget. Mereka bilang apa? Islia takut aku dibunuh. Dikuliti hidup-hidup. Dia rasa mereka pantas mati. Biar saja Yehuwa binasakan. Dan Eber yakin mereka tidak akan dengar. Kalau menurutmu? Menurutku, kalau Yehuwa mau binasakan mereka, dia tidak akan suruh aku ke sana. Tapi rasanya Eber benar. Bangsa kita saja tidak dengar, apalagi mereka. Tapi Yehuwa masih beri peringatan. Tapi Yehuwa tidak pernah menyuruh nabinya menyampaikan peringatan ke negeri asing. Yunus, ayah tidak tahu. Yehuwa memang tidak pernah meminta nabinya menyampaikan berita penghukuman kepada orang Asiria. Tapi kalau Yehuwa memang mau kamu pergi ke sana, kamu harus pergi. Yehuwa pasti punya alasan bagus menyuruhmu ke sana. Percayalah. Yunus! Yunus! Aku dapat buah ara. Lihat! Aku siapkan kue juga ya. Coba aku bisa ikut kamu. Islia takut aku dibunuh, dikuliti hidup-hidup.
tanpa pamitan. Iya, Yohana. Tapi kami sudah siapkan semuanya, semua perlengkapanmu. Kamu mau ke Niniwe, kan? Tidak, ke Tarsis. Yunus, kenapa kamu ke sana? Jangan, bicara dulu sama ayah. Yohana, aku tidak bisa ke Niniwe. Pokoknya tidak bisa. Tapi, untuk apa kamu ke Tarsis? Kapan kamu kembali? Mungkin tidak akan. Maksudnya, siapa yang akan menyampaikan peringatan Yehuwa? Siapa yang akan ke Niniwe? Yohana, aku tidak tahu apa yang akan Yehuwa lakukan. Aku tidak sanggup, terlalu sulit. Dia juga tidak butuh aku. Kami butuh kamu. Kamu itu Nabi Yehuwa. Kamu kan seperti Elia. Itu dulu. Pulanglah, Yohana. Maafkan aku. Kalau Yehuwa memang mau kamu pergi ke sana, kamu harus pergi. Percayalah.
Kenapa kamu tidur? Berserulah kepada Allahmu. Siapa tahu Allah yang benar akan berbelas kasihan kepada kita. Ayo lempar undi untuk cari tahu siapa penyebab bencana ini. Kenapa bencana ini menimpa kita? Ini dari Allah yang benar dan hidup. Badai ini terjadi karena saya. Dari mana asalmu? Kamu bangsa apa? Kamu suku apa? Saya orang Ibrani. Saya takut kepada Yehuwa, Allah yang berkuasa atas surga, yang membuat laut dan darat. Saya, dulu saya nabinya. Apa yang kamu lakukan? Dia menyuruh saya menyampaikan pesan ke Niniwe. Tapi saya kabur. Apa yang harus kami lakukan supaya badainya berhenti? Kami harus bagaimana? Lempar saya ke laut, dan lautnya akan menjadi tenang. Saya tahu kalian terkena badai yang hebat ini karena saya. Ayo lempar dia! Nanti dia mati! Kalau kita bunuh Nabi Yehuwa, bagaimana nasib kita? Kalau Yehuwa mau dia ke Niniwe, Yehuwa akan marah kalau kita lempar dia ke laut. Ambil dayung kalian! Dayunglah sekuat tenaga! Ada daratan di situ! Cepat! Dayung! Dayung! Tidak ada gunanya! Kita harus lempar Yunus ke laut! Yehuwa, jangan sampai kami mati karena orang ini. Jangan minta kami bertanggung jawab karena membunuh orang yang tidak bersalah. Karena ini kehendak-Mu, oh Yehuwa. Dia mengorbankan nyawanya. Allah kita diam saja. Kita harus beri persembahan untuk Allahnya Yunus. Hidup. Apa yang akan terjadi sekarang? Oh Yehuwa, dari dasar kuburan aku berseru meminta tolong. Tolong dengarkan aku. Aku tahu aku telah lari dari hadapan-Mu. Bagaimana aku bisa melihat lagi bait-Mu yang suci? Semoga doaku sampai kepada-Mu. Aku akan memberikan korban dengan ucapan syukur kepada-Mu. Semua ikrarku akan kupenuhi.
siapa namamu? Yunus. Saya Yunus. Ayo angkat dia. Kita bawa dia ke rumah. Papa bilang Tuhan seorang nabi. Dulunya saya nabi. Papa bilang Tuhan ditelan ikan besar. Iya. Kenapa Tuhan ditelan ikan? Karena saya tenggelam. Kenapa Tuhan tenggelam? Tadinya saya di kapal. Lalu saya tenggelam. Kenapa Tuhan di kapal? Karena saya mau lari dari Yehuwa. Waktu di dalam perut ikan, Tuhan takut tidak? Iya. Tuhan berdoa. Iya. Kenapa Tuhan berdoa kalau Tuhan lari dari Allah? Kita tidak akan ketemu lagi. Aku pikir kamu tidak akan pulang. Maafkan aku, Yohana. Ayah menunggu kamu pulang setiap hari. Dia yakin kamu pasti pulang. Apa yang terjadi? Ikan? Bagaimana mungkin? Itu mukjizat, Islia. Yehuwa selamatkan kamu. Jadi, bagaimana sekarang? Tidak tahu. Sebaiknya kita semua istirahat dulu. Besok kita bicara lagi. Yunus, maaf ya atas kata-kataku waktu itu. Aku tidak tahu. Tidak apa-apa, Islia. Aku yang memutuskan untuk lari. Terima kasih. Senang kamu sudah pulang. Oh, terima kasih. Terima kasih. Aku tetap bangga sama kamu. Tidurlah, anakku. Ayah. Ya? Aku masih terpikir tentang orang-orang di kapal. Muatan yang mereka buang. Ketakutan mereka. Bagaimana kalau mereka mati? Aku membahayakan hidup mereka. Memang, kalau kita tidak taat, orang lain juga ikut menderita. Kita akan doakan mereka. Apa Yehuwa masih mau gunakan aku? Dia sudah berbelas kasihan kepadamu. Dia selamatkan kamu. Itu sudah cukup untuk sekarang. Ayah. Maaf ya. Iya, anakku. Ayah tahu. Ayo kita istirahat.
aku. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan kepadanya berita yang telah aku beritahukan padamu. Ya, iya, terima kasih. Aku akan lakukan perintahmu. Semoga Yehuwa menyertaimu, anakku. Dia selamatkan aku dari dalam laut. Dia bisa selamatkan aku lagi. Yunus, aku buat kue untuk kamu. Terima kasih, Yohana. Berapa lama perjalanan ke Niniwe? Kalau tidak ada masalah, mungkin 40 hari. Hati-hati ya. Makasih. Kamu mau kemana? Niniwe. Oh iya? Saya baru dari sana. Saya habis jual kuda. Saya kasih tahu ya, saya bersyukur bisa pulang. Kamu harus sangat hati-hati di sana. Iya ya. Di sana bagaimana? Ya, kotanya besar. Mungkin butuh 3 hari berjalan kaki mengelilingi kota. Kereta perangnya yang terbaik di dunia. Dan kudanya, kudanya luar biasa. Kalau orangnya? Orangnya? Mereka menyembah dewa perang. Menurutmu bagaimana? Mereka menyukai perang dan kekerasan. Itu seperti makanan untuk mereka. Menyeramkan ya. Sudahlah, jangan takut. Yang penting jangan menarik perhatian. Bereskan saja urusanmu dan kamu akan baik-baik saja. Kamu kenapa ke sana? Saya Nabi Yehuwa. Saya bawa berita penghukuman untuk Niniwe.
menyembah dewa perang. Menurutmu bagaimana? Puluh hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Hanya 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Siapa dia? Hanya 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Dalam 40 hari. Siapa yang bisa hancurkan kota kita? Gila ya. Sepertinya orang Israel. Allah yang benar telah memutuskan. Kejahatan di kota ini telah sampai ke telinga Allah yang benar. Yehuwa, Allah yang benar telah memutuskan Niniwe akan dihancurkan. Yehuwa, Allah yang benar telah memutuskan. 35 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Niniwe akan dihancurkan. 25 hari lagi. Masa kita lari? Jadi bagaimana? Dengar, dia seorang nabi dari Yehuwa, Allah Israel. Kita harus bagaimana? Pergi dari sini? Tinggalkan semuanya? Tinggalkan rumah? Kita mau kemana? Allah yang benar akan menghancurkan Niniwe. Kalau kita bertobat, mungkin Allahnya mau mengampuni kita. Menurut nabi itu, 20 hari lagi kota ini dihancurkan. Orang-orang di seluruh kota mulai berpuasa dan memakai kain goni. Mereka bertanya kepada nabi itu apa yang harus mereka lakukan agar Yehuwa mengampuni mereka. Apa Yunus yang suruh mereka lakukan itu? Tidak, mereka berpikir karena Allahnya Yunus beri peringatan dan waktu, mungkin dia mau berubah pikiran. Apalagi yang kita tahu tentang Yunus? Seorang Niniwe mendengar percakapan Yunus. Yunus awalnya tidak mau ke sini. Dia malah lari ke Tarsis, tapi dilempar ke laut. Dia berkata, Yehuwa mengirim ikan untuk menelannya dan membawanya kembali. Apa dia gila? Rasanya tidak. Pria itu berbicara mewakili Allah Israel, Allah mujizat yang terkenal dengan kehebatannya. Mungkin kuat di Israel, tapi di sini kita punya Allah sendiri. Betul. Tapi Yehuwa lah yang mempermalukan Allah-Allah orang Mesir. Bahkan membinasakan pasukan mereka di Laut Merah. Dia juga Allah yang mendatangkan air bah yang dicatat dalam sejarah kita. Dia melakukan ini karena orang-orang di zaman itu sangat jahat. Panggil para penulis. Tidak bisa menerima hadiah dan suap. Ini keputusan Yehuwa. Sepuluh hari lagi, Allah yang benar akan menghancurkan Niniwe. Yehuwa telah memutuskan. Kejahatan di kota ini telah sampai ke telinga Allah yang benar. Allah yang benar telah memutuskan. Niniwe akan dihancurkan.
Kalian semua, dengarlah perintah Raja. Dengarkanlah ini. Inilah keputusan Raja dan para bangsawannya. Tidak ada manusia atau binatang, baik sapi, kambing atau domba yang boleh makan. Mereka tidak boleh makan dan minum apa-apa. Manusia maupun binatang harus memakai kain goni. Mereka harus berseru kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan berbalik dari jalan hidup mereka yang jahat dan kekerasan yang mereka lakukan. Siapa tahu Allah yang benar akan berubah pikiran soal mendatangkan bencana dan tidak lagi memperlihatkan kemarahannya yang berkobar, sehingga kita tidak binasa. Tiga hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Yehuwa telah memutuskan, Niniwe akan dihancurkan. Harusnya terjadi sesuatu, tapi tidak terjadi apa-apa. Apa Yehuwa benar-benar mengampuni kota ini? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yehuwa berubah pikiran? Apa kata orang-orang nanti tentang aku? Apa gunanya seorang nabi kalau kata-katanya tidak terjadi? Ini yang aku khawatirkan saat aku masih di negeriku. Makanya waktu itu aku lari ke Tarsis, karena aku tahu Engkau Allah yang iba hati dan berbelas kasihan, tidak cepat marah dan berlimpah dengan kasih setia. Engkau tidak suka mendatangkan bencana. Oh Yehuwa, ambil saja nyawaku. Lebih baik aku mati daripada hidup. Apa pantas kamu marah seperti itu? Aku harus pergi dari sini. Kami tahu engkau nabi dari Allah yang benar. Kami percaya kata-katamu. Tinggallah di rumah kami. Tidak. Kami akan sediakan kebutuhanmu. Saya tidak akan tinggal di sini. Juga.
cepat sekali tumbuhnya. Yehuwa masih peduli padaku. Oh Yehuwa, ambil saja nyawaku. Biarkan aku mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Apa pantas kamu marah karena tanaman labu air itu? Aku pantas marah. Marah sekali sampai mau mati rasanya. Kamu kasihan kepada tanaman labu air itu, padahal bukan kamu yang merawat dan menumbuhkannya. Itu tumbuh dalam satu malam dan mati di hari yang sama. Bukankah aku seharusnya juga merasa kasihan pada Niniwe? Di situ ada lebih dari 120 ribu orang yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan mereka punya banyak binatang. Ya. Betul. Mama bilang Tuhan selamatkan kami. Bukan, Yehuwa selamatkan kalian. Saya hanya pembawa pesan. Terima kasih. Kamu lagi apa? Aku sedang menulis tentang Niniwe dan juga tentang belas kasihan Yehuwa terhadap kota itu dan terhadapku.
Kamu mau tulis itu semua? Memang tidak mudah. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apapun yang Yehuwa inginkan.